Oke guys, kembali lagi sama aku. Sekarang aku lagi ada di Lembang, yaitu tepatnya di Sangria Resort and Spa. Aku di sini mau ngejelasin gimana suasana terbaru yang ada di sini dan harga tiket masuk yang ada di sini. Oke, buat kalian yang baru gabung dan baru berkunjung di channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa dukung terus channel ini biar makin berkembang. Oke, ikutin terus. Sekarang kita udah ada di Sangria Resort and Spa. Dan aku di sini mau explore dulu lebih lanjut bagaimana situasi yang ada di sekitaran tempat ini. Tuh guys, di sana itu ada kayak gedung terbengkalai. Cocok buat explore. FA Media Ghostbuster. Di sini itu suasananya masih hutan. Ada suara apa? Tongeret. Tahu enggak tongeret? Nah. Enak. Areanya enak, luas. Kalau di sana itu ada kolam renangnya. Kolam renangnya itu ini tuh kalau enggak salah itu penginapannya guys, tapi kayak yang terbengkalai gitu. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Kita mau renang. Dan ini tuh di belakang sudah ada kolam renangnya. Kita ganti baju dulu. Lanjut mau renang. Dan ini tuh keren banget guys. Ada tempat-tempat kayak gini. Kayak di mana gitu ya. Enak banget. Enak banget suasananya guys. Dan di sini tuh kalau kalian mau ke tempat ini bisa cuma sekedar renang aja, bayarnya cuman 60.000 per orang. Tanpa nginep juga bisa ke sini, guys. Oke, sekian dulu. Mau ganti baju.
Oke, jadi sekarang kita udah berenang. Jadi di sini airnya itu dingin ya, tapi seger gitu, enak. Dengan harga Rp60.000, kalian bisa nikmatin suasana seindah ini. Dan tutupnya itu untuk renang itu jam 6 sore. Jadi kalian kalau misal mau ke sini harus dari siang jam 6 sore close. Oke guys, sekian dulu video dari FA Media. Jika kalian suka sama video ini, boleh kalian klik like dan tinggalkan komentar. Dan buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini, support terus dengan cara klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Waktunya kita untuk pamit. Semoga sehat selalu, bahagia dan banyak uang. Capek.